Pada suatu pagi sore, Bono bersama beberapa teman yang memutuskan untuk pergi memancing di danau yang legendaris di Tengah Hutan. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang danau tersebut. Yang kanan dipenuhi oleh ikon-ikon berwarna-warni yang indah. Dengan penuh semangat, mereka mempersiapkan perlengkapan memancing mereka dan memulai perjalanan menuju danau tersebut. Ketika mereka tiba di danau yang indah itu, mata mereka terbuka lebar oleh keindahan alam. Air danau yang jernih memantulkan warna-warni ikon yang berenang di dalamnya. Bono dan teman-temannya dengan cepat memasukkan umpan ke dalam air dan mulai memancing. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk merasakan getaran pada ujung jernih mereka. Mereka dengan hati-hati menarik ikon-ikon berwarna-warni yang begitu cantik ke permukaan danau. Warna-warni ikon tersebut membuat mereka takab, dan mereka merasa bersyukur telah menemukan tempat yang luar biasa ini untuk memancing bersama teman-teman mereka. Mereka menghabiskan hari yang indah di danau itu, menciptakan kenangan yang akan mereka ingat seumur hidup. Dan membuktikan bahwa alam seringkali menyimpan keindahan yang tak terduga bagi mereka yang berpetualang.